أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط Hari dan sekalian, kita mulakan dengan bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Ayat yang ke-187 ataupun muka surat yang ke-29. Setengah Quran 29. Surah Al-Baqarah ayat 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala malam berbahagia ini dapat kita sambung kembali kuliah pengajian kita malam ini sambungan daripada bulan lepas tuan-tuan sekalian masih kita membicarakan tentang alam barzah siksaan azab kubur. Bulan lepas kita sambung sampai bila mana mayat ataupun jenazah itu dikuburkan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan pada Barra bin Azib. Dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Anas bin Malik. Yang mana baginda Nabi SAW menyebut bila mana manusia dikuburkan. Falamma yulhad. Hadis riwayat Barra bin Azib. Barra kata falamma yulhad, tak kala mana dimasukkan mayat jenazah orang yang mati itu ke dalam liang lahat. Tuan-tuan, satu riwayat menceritakan bagaimana bila diiringkan mayat itu, tuan-tuan, dia berada di alam barzah tak sama berada di kubur. Yang kita tengok liang lahat itu di kubur. Yang kita baringkan tubuh badan dia di lambung kanan itu kubur. Lahat dia. Tapi alam kubur atau dipanggil alam barzah, satu alam yang terasing yang mana pandangan mata kita, akal kita tak boleh tembus. Tak mana Allah bawa, wallahu'alam. Tuan-tuan, yang penting semua nak kena rasa seorang sekali. Semua nak pernah pergi ke tempat itu. Dan kita dah mula berenjak satu persatu untuk ke situ. Tanda-tanda yang ada pada batang tubuh kita, kesemua yang menunjukkan cukup kuat hujah mengatakan kita akan ke situ. Bila diiringkan, tuan-tuan, kita pun cangkui tanah. Timbun turun. Nabi kata, riwayat bin Barra bin Azib mengatakan, setiap tanah yang turun itu, kita dengar. Turun kru, kru, kru batu, orang duk tarik, duk timbun. Kita dengar. Dan, terdengar nun jauh daripada dasar perut bumi. Dia kata apa? Ama in kunta la habba man yamshi ala zahri ilayya. Kamu manusia yang beriman yang paling aku sayang. Tuan-tuan, itu orang beriman. Fa idza wallituka al-yawma fasirta ilayya fasatara ma sani'a bik. Ah, ni kita sambung tuan tu yang bulan lepas.
Jadi bila iring sebelah kanan, dia dengar, hang ni manusia baik, hang orang yang beriman, hang adalah antara hamba-hamba Allah yang beriman melaksanakan kewajipan yang Allah suruh. Aku cukup sayang dekat hang. Duk tunggu lama dah. Tak sabar-sabar duk tunggu hang mai. Fa idza wallitu kal yawma fasirta ilayya fasatara ma sani'i bik. Hang tunggu sat. Hang akan tengok macam mana layanan yang cukup istimewa akan aku beri kepada hang. Itu dia. Apabila terdengar nun jauh dasar perut bumi begitu, fayunadi munadin minas sama, terdengar seruan terus live daripada langit, diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla seruan kepada para malaikat, faafrishuhu minal jannah. Bila bumi kata aku nak layan hang, layanan yang paling istimewa, seruan daripada langit mengatakan, hai malaikat, tolong sediakan kepada dia permaidani daripada syurga. Wa albisuhu minal jannah, beri pakaian daripada syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka satu pintu, nampak terus menerus ke syurga yang bakal dia duduk. Fayati min samumiha, masuklah wangi-wangian daripada syurga, nikmat-nikmat syurga. Syurga ni bau wangi, tuan-tuan. Masuk dah dalam liang lahat dia, dalam alam barzah dia, kubur dia. Summa yunawwiru lahu, kemudian kubur itu diarahkan bercahaya, bergemerlapan bercahaya. Summa yufsau lahu sab'una fi sab'ina, kemudian diarahkan tempat barzah yang sempit itu, membuka lapangan dia 70 hasta persegi, depan, belakang, kiri dan kanan. 70 hasta, tuan-tuan, sebelah kiri sahaja seluas lebih berapa padang bola. Tuan-tuan, kalau kita ukur hasta kita pun 70 lebih pada padang bola. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Tuan-tuan, maka malaikat kata dekat dia, nam kanawmatul arus alladhi la yuqizuh. Kamu tidurlah macam mana tidur pengantin hari ini. Itu dia, tuan-tuan. Dapat pakaian syurga, dapat nikmat syurga, dapat lihat segala nikmat syurga. Malaikat kata, hang tidur. Setiap mayat yang beriman, jenazah yang beriman, yang berada di alam barzah, dia tak mati dong. Dia minta dekat malaikat, arji'u ila ahli fa'akhbiruhum, aku nak balik kampung Sungai Ulak. Kalau mayat tu orang sini, dia kata, aku nak cerita kepada penduduk kampung sana, inilah hasil aku beriman kepada Allah, aku taat dan aku patuh kepada Allah. Kalian wajib ikut jejak langkah aku. Aku nak balik. Tuan-tuan, malaikat kata, kanawmatul arus alladhi la yukuz. Hang kena tidur macam tidur pengantin. Bukan waktu hang dah nak balik atas muka dunia. Ulama menafsirkan hadis ini, tidur itu seolah-olah orang tidur yang tidak puas. Hatta yab'asahumullah, sehingga Allah bangun pada hari kiamat tu, jaga-jaga hari kiamat, Allah tak puas macam kita tidur dan mengantuk lagi tu, tak tahu kiamat dah. Sebab dia orang beriman. Padahal dia meninggal dunia sementara nak berlaku kiamat kadang-kadang ribuan tahun, ratusan tahun, ratusan ribu tahun. Tama zaman sahabat dulu, dia jaga-jaga seolah-olah lena dalam keadaan tidak puas, duk mengantuk lagi. Rupanya kiamat dah. Dia rasa macam tu. Itu orang beriman. Kita tak di sebelah. Mari pula orang yang tidak beriman, orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang kufur dan syirik, orang yang berdosa besar yang tidak diampun oleh Allah Azza wa Jalla, masuk-masuk dalam kubur, tuan-tuan. Kita pun timbun-timbun tanah, dia dengar tanah jatuh satu persatu. Tuan-tuan, dia pegang di ujung kepala dia, Allah, dia kata, dah berada di alam barzah rupanya. Dengar nun jauh daripada perut bumi. Ama in kunta la abghad man yamshi ala dhahri ilayya. Dengar bersuara perut bumi, kamu manusia paling aku benci sewaktu hidup atas belakangku. Allah Rabbi, tuan-tuan. Dengar dah. Hang aku benci. Buat apa masuk dalam perut aku? Fa idza wallituka al-yawma fasirta ilayya fasatara ma sani'i bik. Hang akan tengok bagaimana satu layanan yang paling buruk aku nak bagi dekat hang. Hang masuk juga.
tuan-tuan, berada di alam barzakh, kita duk timbun kubur tu tak habis lagi, di sini dia kena azab dah. Nabi kata fatal ta'imu alaihi hatta taltaqifa takhtalifa adla'u. Maka dihimpitlah tubuh badan jenazah ini, mayat ini, dalam keadaan renggang tulang rusuk ini. Nabi kata bersatu menyentuh, hancur, dihimpit rapat, diambil bahagiannya, hancur lebur, hancur berkecai, dilenyek-lenyek tuan-tuan, digenyak-genyak, kembali kepada asal bentuk tubuh dia. Allah bagi balik jadi cantik, bagi lawa. Tuan-tuan, ruh dia meronta-ronta, dia tengok, dia azab, dia sakit, hancur lebur. Ruh maki hamun kita kalau kita tak beriman. Terawang-awang ruh kita kata apa? Celakalah. Celakalah manusia di luar sana. Dia bukan saja maki hamun ruh jasad dia, tetapi dia maki hamun manusia yang ada atas muka dunia. Kata celakalah manusia di luar sana, cantik paras rupa. Tuan-tuan, kita atas muka dunia kita rajin make up, lawa, segak tua-tua pun rambut berminyak sedia, sikat rambut ni dia ada di belakang satu, poket atas satu, tua pun. Maghrib minum kopi kat kedai, kat warung, sampai pukul 11, 12 tengok gusti. Kadang-kadang karaoke sampai 2 pagi. Hak perempuan rambut kerintin, rambut karan, duk menyerbang kot depan rumah, tak tutup aurat. Pipi merah, bulu mata biru, kelopak color pink, lipstick merah menyala ikut warna darah. Dia tengih tambah lagi bertebal. Bulu mata sambung belaga bulu kening. Gigi dia pi asah bagi sama. Tak cukup gigi palsu, tambah polyden takut terlucut. Nak nyanyi punya pasal, pakat duk bergedik kata. Dia kata celakalah hampa di luar sana atas muka dunia. Cantik paras rupa waktu hidup, buruk amal ibadah, buruk amal ibadah, buruk amal ibadah, buruk iman hampa. Tu dia, dia maki kita dalam kubur. Dulu hidup, dulu duk khalid, melawa amal ibadah tak pernah fikir. Atas muka dunia duk khalid cantik paras rupa, iman tak ambil kira, tak kira dosa pahala. Celakalah, celakalah, dia maki hamun. Tuan-tuan, bila sebut celakalah tuan-tuan, atahu malakani aswadani arzakan, datang dua orang malaikat hitam pekat, kebiru-biruan, mata dia pun biru, berdiri di hujung kaki dia. Angqad kadzaba abdi, malaikat mari-mari dia kenai. Oh, dia kata memang betul, dia ni manusia mendustakan Allah dan Rasul. Allahu Rabbi, dia kenai. Masuk-masuk tu jumpa dah, ni orang celaka ni, haduk tah muka dunia tak beriman, kenai ni wajah dia. Tuan-tuan, maka malaikat datang itu, kumulah amal ibadah kita. Orang yang fasik, orang yang berdosa besar, amal ibadah datang nak bantu dia, nak tolong dia. Tuan-tuan, bila nak bantu, nak tolong dia, ditepis oleh semua para malaikat. Malaikat tepis. Tinggal satu amal ibadah kalau kita orang beriman. Kalau orang fasik, kalau orang berdosa besar, kalau orang syirik dekat Allah, tiada amalan yang mampu membantu dia. Kalau orang beriman, amalan satu sahaja yang mampu membantu dia. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, dalam hadis kursi, inni a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kayla yadurruhum zulmatan. Wa qala Musa, man nurani ya rabbi wa man zulmatan? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, nur al-Quran wa nur Ramadan, zulmatul qabr wa zulmatu yawmal qiyamah. Hai Musa, aku tak pernah bagi, aku tak pernah kurniakan kepada mana-mana umat Nabi yang terdahulu, hanya aku berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Aku bekalkan kepada mereka dua cahaya semenjak hidup mereka. Semenjak hidup kita, Allah bagi dua cahaya. Bakal menerangi dua kegelapan kita, tuan-tuan. Nabi Musa tanya Allah, apakah dua cahaya itu, ya Allah? Dan apakah dua kegelapan itu? Tuan-tuan, ni soalan bocok ni. Nabi cerita siap-siap. Kita duduk nganga apa lagi? Malahan ada setengah masjid, tuan-tuan. Bila mana dia arahkan sebelum kuliah baca Quran dulu seorang semuka, dia tak masuklah masjid lepas pergi. Pakat duduk, kubur basai motor dulu, habis orang baca Quran dulu, semuka ni, baru dia masuk. Eh, tuan-tuan, special tu. Yang baca Quran ni, semuka ni, hanya kulim tau. Baling tak ada arahan lagi. Masjid saya, setiap pagi selepas subuh. Kami lepas subuh, tiap-tiap pagi. Lama dah saya mula. Sekarang berada juzuk yang ke-19. Semuka ya, sehari semuka, sehari semuka, sehari semuka. Baca, lepas tu saya akan cerita hukum tajwid. Saya akan cerita mafhum ayat dan saya hurai sikit tentang kiraat-kiraat lain selain daripada Hafn Asim. Kita akan baca kiraat Warash dan sebagainya. Saya cerita sebab sikit. Lama dah. Juzuk 19 dah. Ada orang tak mau masuk. Dia tengok sedekah Azim, ha, barulah pakat masuk. Kita tengok saya nak baca hadis. Lepas ni jangan duk main lewat. Sembahyang lima'ah sebelum kuliah, tentang pakat pegang Quran, pakat baca. Kalau yang tak boleh baca tergagap-gagap, duduk dengar. Duduk dengar. Jangan duk lari dah. No? Sebab apa? Sebab Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ini merupakan satu cahaya yang nak terang alam barzah kita, nak terang hari kiamat kita. Bayangkan amalan lain yang datang, umrah, haji, kau semua sedekah, menggunung, ditepis oleh semua para malaikat. Hanya satu amalan yang boleh kawal, yang boleh teman kita di alam barzah kita. Bukan sekadar di alam barzah, akan bawa terus kita ke pintu syurga. Malam ini semua saya bawa hadis sahih, tuan-tuan. Yang pertama, kita cerita no, yang dikatakan cahaya atas muka dunia ni macam mana. Barra' bin Azib meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW, muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan Muslim. Kana rajulun yaqra'u suratul kahfi wa indahu farasun marbutun bisyatanain fataghashathu sahabahu faja'ala tadnu wa ja'ala farasahu yanfiruna minha. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تتنزلت للقرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Satu hari seorang sahabat baginda Nabi, dia bawa dua ekor kuda. Sambil-sambil bagi makan dua ekor kuda dia tu, dia ikat dengan dua utas tali, dua tali. Dia pun duduk, dia baca Quran, dia baca surah Al-Kahfi. Hadis sahih, tuan-tuan. Dia pun baca surah Al-Kahfi. Bila dia baca surah Al-Kahfi, tiba-tiba awan mendung datang payung dia dan tempat kuda dia tengah makan tu. Kuda dia ni bila awan tu datang payung, dia melompat, 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 dia rentak tali, putus dua-dua, dia cabut lari. Lelaki ni esok hari dia, awal-awal lagi, dia pergi cari baginda Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, kenapa? Pasal apa berlaku macam ni? Sedangkan langit sedang cerah, tetapi mendung tempat aku. Nabi kata apa? Tilkas sakinatu tatanazzalat lil Quran. Nabi kata para malaikat menurunkan ketenangan, rahmat dan kasih sayang. Malaikat turun, dia duduk dengar hang baca Quran. Mana orang yang baca Quran atas muka dunia, dia menjadi tetamu para malaikat. Bawa turun ketenangan, bawa turun rahmat dan kasih sayang. Kita tak nampak, jin tak nampak. Yang nampak selain makhluk Allah, manusia dengan jin, binatang nampak para malaikat. Tu yang dicabut lari tu, putus tali dia punya. Dia sentak putus tali. Pasal dia nampak para malaikat itu datang. Kata Nabi SAW, hadis sahih. Tuan-tuan, bermakna kalau kita baca Quran, yang takut dekat majlis Quran, iblis. Itu saya kata tu.
Jangan duk lari dah lepas ni. Kalau duk penyegan nak masuk, kalau duduk jauh-jauh tak mahu nak masuk, iblis lah tu. Yang nak masuk apa dia? Yang nak masuk menjadi orang beriman ni adalah antara tetamu-tetamu Allah yang dinaungi rahmat, pengampunan dan kasih sayang, yang bawa turun kumpulan-kumpulan para malaikat. Dia duduk sekeliling kita mendengar kalimah-kalimah Allah yang dibaca. Tuan-tuan, sebab kalam Allah mulia, orang yang beriman, orang yang yakin dengan kalam Allah. Tuan-tuan, di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, di zaman dia pemerintah ajaran Mu'tazilah, dia mengatakan Al-Quran itu baru hadis. Imam Ahmad kata qadim, benda ni kalam Allah, bukan baru, benda ni kekal. Kalam Allah berbentuk azali. Dia kata baharu. Dia tetap dengan penderian dia. Tuan-tuan, lepas tangkap dia bawa ke pengadilan, dijatuhkan hukuman bunuh. Bunuh. Disebabkan Imam Ahmad bin Hanbal ni antara orang yang alim zaman tu. Datanglah tok-tok guru ni pakat jumpa dengan dia sebab sayang dekat dia. Kalau dia mati, dia hukum gantung. Kalau dia hukum bunuh, maka habislah ilmu yang ada dalam dada dia. Rugi. Dia pergi nasihat dia supaya tarik balik kata-kata tu. Berlakon saja, tak apa. Berlakon saja, tak apa. Tarik balik, Al-Quran itu hadis. Tapi dalam hati kita tetap dengan Allah mengatakan qadim. Dia bukan baharu. Tuan-tuan, apa jawapan Imam Ahmad bila dipujuk sebegitu? Dia kata, biar aku mati kerana aku mempertahankan Al-Quran itu adalah qadim. Mati aku seorang, biar di luar sana jutaan manusia masih hidup hati mereka dan iman mereka kepada Allah. Jangan biarkan aku hidup kerana menggadai prinsip mengatakan Al-Quran itu baharu. Aku hidup, tapi jutaan manusia yang hidup itu akan mati iman dan takwa mereka kepada Allah. Aku rela mati. Itu pegangan dia kuat dengan Quran. Dan Tuhan ditakdirkan Allah, hari nak dilaksanakan hukuman bunuh itu, setengah mereka kata gantung. Setengah riwayat kata gantung sampai mati. Hari nak dilaksanakan itu, ditakdirkan Allah, pemerintah jatuh mati mengejut. Mati mengejut. Kehebatan Imam Muhammad mempertahankan Al-Quran adalah qadim, bukan baharu. Maka naik pemerintah yang baharu, khilafah yang baru, orang yang beriman kepada Allah, dia buang hukuman mati ini. Cabut hukuman mati. Selamat. Tu nak cerita, kata di zaman dulu berlaku dah pertarungan antara orang yang takut dengan Quran. Pemerintah yang takut dengan Quran mengatakan kalam Allah itu baharu, mana boleh buat lebih kurang. Imam Ahmad kata itu qadim, kalam Allah yang sedia, yang azali, mana kita tak boleh buat lebih kurang. Dengar orang baca Quran, sebab itulah disebut wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sewaktu mana Nabi SAW daripada Mekah, ada sahabat yang bawa diri lagi lari ke Taif, ada yang ke Habsyah. Tekanan waktu itu, ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Nabi suruh sahabat pekat keluarlah, buat sementara nak redakan suasana di kota Mekah. Nabi pun bawa diri keluar juga. Nabi pergi ke Taif, ingatkan nak dapat selamatkan keadaan ini. Adik-beradik Nabi di Taif boleh terima dia. Sampai-sampai di pintu Taif, tuan-tuan, dia maki hamu, dia punggai batu, dia punggai najis. Satu riwayat menceritakan batu yang terkena ni dekat kepala Nabi ni menitik darah. Abu Bakar tadah kain dia supaya apa? Darah itu tak sampai ke bumi. Darah Nabi kalau mengalir sampai ke bumi, sah bala akan turun.
halau Nabi. Seorang tak mau terima Nabi di Taif. Nabi bawa diri, tuan-tuan, sampai di satu tempat, Batnin Nakhlah. Nabi sembahyang malam. Lepas Nabi sembahyang, Nabi baca Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh sarafna ilayka nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Qalu ya qawmana istajibu da'i Allah wa rasulih. Yaghfir lakum min zunubikum. Wa yujizkum min azabin alim. Tuan-tuan, ingatlah kisah ini memaparkan bagaimana bila mana Nabi baca Quran, sarafna ilaika nafaram minal jin, terbang jin yang berada di sekitar Syam, Syria, setengah kata bersempadan dengan Palestin, terbang mari duduk lingkung Nabi. Bila dengar Nabi baca Quran, qalu ansitu. Ketua dia kata, weh, dengar semua, hampa duduk diam, jangan sembah. Itu jin, tuan-tuan. Ada adab dia. Dia beriman dengan Quran, itu tertib dia. Bila orang baca Quran, diam. Dia apa cerita pakai duduk keluar tu, duduk kena ukut down, apa cerita? Dia duduk kat bingkai kolah, dia buat lambat-lambat tu, apa cerita? Ini ajaran yang turun di zaman Nabi, ayat ini turun menceritakan adab jin pun beriman. Qalu ansitu, pakat diam, dengar. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Balik sekali lagi, kita nak seru adik-beradik kita yang berada di Syam, di Palestin, sekitar Gunung Tursaina, supaya beriman dengan ajaran Al-Quran ini. Sebab tu dalam Quran ada sebuah surah, nama dia surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kami dengar Quran, kami beriman dan yakin, begitu ta'ajub, bukan sebarang bahasa dan syair. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Siapa yang dengar, siapa beriman Al-Quran, dia bagi hidayah, terus masuk cahaya daripada Allah. Tuan-tuan, rugilah kita kalau kita lari. Dengar majlis orang baca Quran, tak mahu nak masuk, terlalu rugi. Sebab cahaya nur hidayah Allah tak boleh tembus dada dia. Siapa yang waktu dengar Quran, dia datang mengabdikan diri pada Allah, ayat ini sebut, yahdi ila rusydi fa amanna bih. Pertunjuk hidayah pengampunan Allah akan terus masuk, menusuk ke dalam hati, kalbu dia. Rugi, tuan-tuan, kalau cabut lari. Walaupun tak boleh baca, duduklah majlis ni, dengar kita baca. Pasal apa? Akan masuk cahaya daripada Allah. Waktu tuan-tuan mati, iman tuan-tuan paling tinggi darjat dan nilai dia. Masuk terus. Tak ada halang-halang dah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tak akan syirik dah kepada Allah, kata golongan jin. Tuan-tuan merujuk surah jin. Sebab tu bila kita baca Quran, tuan-tuan, malaikat turun menaungi kita dengan rahmat. Tilka sakinah, kata Nabi, akan bawa satu ketenangan masuk menusuk dalam kalbu hati kita. Jangan duduk lari dah lepas ni. Tak boleh baca pun duduk. Pegang surat Yasin terbalik pun tak kuat. Duduk juga. Ni orang buat baca Yasin, tuan-tuan, malam Jumaat ke, sempena nak pergi Mekah ke apa. Kita kan duduk tunggu nak pedih nasi, ya, duduk jauh-jauh, bunyi kata amin, ha, main zon. Ugi ya. Pasal apa? Pasal ayat ni menceritakan bagaimana orang menolak rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tolak dia. Allah akan tolak dia. Allah tak bagi rahmat kasih sayang kepada dia. Sebab itulah Imam Ahmad dia bertahan. Dia qadim, bukan baharu. Yang masuk bentuk nur cahaya itu, tu baru waktu kita hidup. Tengok waktu kita mati pula, orang yang rajin baca Quran apa dia. Hadis muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan Muslim, riwayat pada an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah. Malaikat dah tunggu hujung kaki ni alam barzah, ni Quran mari dah. Dia kata, ini ahli aku. Han jangan ganggu dia. Siap bagi warning ni. Jangan ganggu dia, ini ahli aku. Biar aku nak teman dia.
Aisyah kata apa? Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahiran ma'a safaratil kiramil barara. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. Nabi kata orang yang baca Quran mahir, sempurna sebutan, sempurna tajwid, cantik bacaan dia, bangun pada hari kiamat kelak Allah akan letak sama taraf dengan para malaikat yang tak ada dosa. Itu dia, bangun bersama barisan para malaikat. Okey, saya tak berapa pandai Ustaz, baca pun tak kena, yang reti Fatihah qul Allah, tak apa, masuk duduk. Wayata'ta', Nabi kata kalau siapa baca sangkut-sangkut, cuba juga nak mempelajarinya, cuba duduk juga dalam majlis ni, baca juga ikut pelan-pelan. Wahu alaih syakul lahu ajran, dia akan dapat dua kali ganda ganjaran pahala. Dua kali ganda ganjaran pahala, tuan-tuan, bukan benda mainan. Al-Quran satu huruf Allah bagi 10 pahala dan digandakan kebajikan, lubang-lubang rahmat kebajikan 10 baca satu huruf. Ni hadis Nabi sebut. Riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa baca satu huruf, dia akan dapat satu kebajikan, satu pahala rahmat daripada Allah. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, dan daripada satu ini dipecah kepada 10 kali ganda. Satu huruf ni pecah 10. Nabi kata la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim bukan satu huruf, Nabi kata, bal alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Nabi kata satu huruf tu diganda 10. Kalau tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, ganda 10 dia jadi berapa? 190 kebajikan. Tu baru baca bismillah. Tuan-tuan, sepatutnya umur macam kita ni tuan-tuan, busuk-busuk pun 6 atau 7 kali khatam Al-Quran. Makna kiri kanan depan belakang 7 cahaya duk tunggu nak bawa kita, nak damaikan di alam barzah kita. Rahsia dia, sehari baca 3 ayat ni. 3 ayat sehari. Sehari baca 3 ayat. Ni memang pemalas piang ni, tuan-tuan. 3 ayat. Nah, lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib, lepas isya, sambil-sambil nak bangun, bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Imam Syafi'i bismillah ayat, alhamdulillahirrabbilalamin dua ayat, arrahmanirrahim tiga ayat, sadaqallahul azim. Malam esok pula sambung. Ha, ni pemalas piang dia panggil. Main pula malam esok, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sadaqallahul azim. Sehari kalau 3 ayat, cuba tuan-tuan kali tengok 3 ayat, tuan-tuan kali dengan 365 hari setahun, tuan-tuan akan dapat 1095 ayat. Tuan-tuan kali dengan 5 tahun cukup, 5475, 5 tahun setengah khatam Quran. Sehari 3 ayat, 5 tahun setengah khatam Quran. Tuan-tuan umur berapa? 70 tahun pun dah ada. 70 tahun. Kalau 5 tahun setengah boleh khatam sekali Quran, kalau 70 tahun, tolak 20 tahun, ambil 50 cukup. Tak ke 10 kali khatam? Sepatutnya kita 10 kali dah khatam. Umur 50. Sehari 3 ayat. Tak banyak, 3 ayat. Inna tak ada habis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Ha tu punya pemalas piang punya tu. Inna kena 2 kali baca baru habis. Tu pun 10 kali khatam kalau umur 50.
Tuan-tuan, tanya hati tuan-tuan, siapa kita tak boleh buat? Sibuk tak mana tuan-tuan? Sambil nak berdiri lah, sambil nak berjalan lah. Tiga ayat. Ni dia yang nak menaungi kita, yang nak teman kita pada hari kiamat kelak. Ha. Nak bawa kebaikan, kebahagiaan kepada kita hari kiamat kelak. Tuan-tuan. Tak ada lah tuan-tuan. Habislah kita. Kalau duk buat meralik nak melari lagi dengar orang baca Quran tak mau masuk lagi habis lah. Ikhtiar terakhir kita tak ada lah untuk bahagia. Itu waktu mati kita. Masuk lubang kubur kita pula. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran, Nabi kata. Datang hari kiamat esok dia akan bagi syafaat. Macam mana bentuk syafaat dia? Tuan-tuan tengoklah hadis ni. Bentuk syafaat dia, hadis yang diriwayatkan daripada Nawas bin Sam'an. Hadis riwayat Imam Al-Muslim, hadis sahih. Nawas kata, qala Rasulullah SAW, Nawas kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi walladhi kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumu suratul baqarah wa ala imran tuhajjan an sahibihima. Pada kiamat kelak tuan-tuan, datang Al-Quran bila bangun di padang mahsyar, datang kepada Allah. Satu riwayat kata dalam bentuk jisim, tubuh badan berduyun-duyun mari. Awal-awal surah Al-Baqarah dulu datang, ala imran duduk belakang, surah An-Nisa, semua surah datang. Tuhajjan, akan berhujah di hadapan Allah. Satu hadis lain dia kata, ya Rabbi mana'tuhun nauma, ya Allah, dia ni sampai tidur kurang. Kerja dia malam baca, siang baca. Fayishpa'an, aku nak bagi syafaat dekat dia. Aku nak lepaskan sengsara dia pada hari ini. Surah Al-Baqarah berebut, Ala Imran mari berebut lagi. Ya Allah, aku nak bagi pelepasan kepada dia. Aku tak mau dia diazab hari ini. Dahlah berhujah lubang kubur dah. Hanjang kacau. Ini ahli aku. Malaikat tak boleh nak hampir. Dia kawal kita sepenuhnya. Semua kebanyakan hadis yang sahih menceritakan antara surah. Satu surah yang akan kawal. Bukan sebuah Quran. Baru satu surah. Al-Kahfi. Tuan-tuan. Surah Al-Mulk. Surah Al-Kahfi Nabi sebut hadis. Surah Al-Mulk Nabi sebut. Itu baru surah. Bukan sebuah Quran. Tuan-tuan bayangkan sebuah Quran. Berkumun mari minta berhujah dengan Allah. Lepaskan dia ni. Dia ni ahli aku. Tuan-tuan. Allah izinkan. Fayushfa'an hampa ambil lah. Bagi syafa'an dekat dia. Lepas tuan-tuan. Tak apalah hak tu sepasal. Sampai kita nak masuk syurga, nak pijak kaki masuk, malaikat tahan. Sebuah hadis, tuan-tuan, malaikat tahan. Tuan-tuan tengok hadis ni. Zaman lah ni, kalau tak cerita riwayat, tak cerita hadis, oh dia kata tu palsu reka. Oh, payah orang lah ni. Kena buat main bukti. Riwayat Ibn Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن akan diperintahkan ni cerita dia hari kiamat ni nak masuk syurga dah diperintahkan ahli-ahli yang nak masuk syurga ini iqra wartaqi warattil kama kunta tarattilu fid dunya hang baca sat Quran baca bagi sempurna. Murattal, satu-satu-satu, sebut dia tu bagi kena elok, dengung dengan semua sempurna, jangan kalang kabut. Macam mana hang duk baca dulu atas muka dunia dulu? Macam tu cara dia. Sebab apa? Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sebab darjat syurga pada hari ini akan ditentukan bagaimana hubungan kamu dengan Quran.
Tengok-tengok, dengar orang baca Quran, kita cabut lari. Ha, punah ranah kita. Nak letak darjat dalam syurga, tingkatan iman, darjat syurga paling tinggi, tengok hubungan kita dengan Quran juga. Sebab tu tuan-tuan, jangan buat lebih Quran. Sebab tu Quran pun kita ada adab dia, tertib dia, kena ada wuduk, kena menghadap kiblat, pakaian kena sempurna, mulut tak boleh berbusuk. Ni sami-sami saya opak daun, fuh muh mik dok baca. Nak pi rumah keluri, nak baca Yasin, nak pi Mekah dan seduk dahil dulu. Lepas tu baca. Baca tak kena sepasal dah kena menyumpah dengan Quran lah. Kena laknat lah. Kam min qari'in yaqra'ul Quran fa huwa qur'anu yal'anu. Berapa ramai orang baca Quran, Quran laknat dia. Bukan sebab dia baca lebih kurang, buat lebih kurang Quran. Tuan-tuan, adab dia dengan Quran, mulut tak boleh berbusuk. Itu dia, sampai tak tu. Adab. Tak boleh selang seli dengan kalimah dunia. Adab dia. Tengah dah baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Weh ni, mahan jual ayam sekejap, aku nak minum ayam. Kopi, pak belalang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Wati kain ambil mabuk sekali. Haram hukum dia. Sebab tu dia kata bukan kalam makhluk, bukan binasa. Kalam Allah yang qadim. Boleh kat kita tuan-tuan tak ambil berat. Sedangkan ini soalan bocok yang Nabi dah ceritalah hadis dia. Hampa akan selamat. Cerah menahan dunia akhirat hampa. Alam barzah hampa sampai ke depan pintu syurga. Darjat syurga ditentukan bagaimana hubungan dengan Quran. Ada di kalangan kita yang tak boleh baca lagi. Bukan sekadar tak boleh baca, tak ambil kesempatan untuk belajar tuan-tuan. Maka nur cahaya ini tidak akan menemani dia di dunia alam barzah serta alam akhirat sampai ke depan pintu syurga dia. Takut tuan-tuan. Ini cerita baru, malaikat duduk ujung kaki. Tengok-tengok macam lah. Qad kadzaba 'abdi, memang hani hamba yang pesan mendustakan Allah dan Rasul. Kami tahu hang bukan beriman pun. Liko. Satu paluan tongkat yang digunakan oleh malaikat ini. Ijtama'ahul Mina, satu riwayat kata seluruh penduduk Mina pun kalau nak tolak bagi bergonjang tongkat ni, lam yaqluha, tak akan bergonjang. Punya besar, punya berat tongkat ni. Faduriba bimitriqatin min hadid. Dalam sebuah hadis kata, malaikat akan guna tongkat ini daripada besi yang tiada atas muka dunia. Besi daripada api neraka. Lau duriba bihal jabal lasara turaban. Kalau kena sekali di gunung, lebur gunung jadi debu. Ni, anak-anak kodam masuk ni. Hanya Quran penyelamat. Tak payah kacau dia. Ini ahli aku. Ini dia tuan-tuan, syafaat Quran. Macam mana pun tuan-tuan, pisahlah bagi ada. Nah, cubalah sampai boleh tuan-tuan menguasai Quran. Sebab Quran ni mukjizat. Dia akan masuklah hati orang yang ikhlas. Saya nak cerita contohlah tuan-tuan, di tempat saya tu orang benak cukup-cukup benak 3-4 orang tuan-tuan. Hari ni lancar baca. Cukup-cukup benak. Tak mengenai huruf langsung. Mari tunjuk tu pun sambil mengeja. Tak ada siapa kalau nak tadarus, orang tak tepi dia. Orang tak mau tadarus dengan dia. Pasal apa? Lambat. Nak kena ajak sebiji-sebiji baru duduk mengeja. Tapi hari ni dia boleh baca dengan sendiri. 2 hari lepas saya duduk kat masjid lepas maghrib, duduk di belakang koridor tu, duduk dengar dia baca. Sebiji-sebiji-sebiji. Lancar. Tak sampai 3 tahun. Dia dah boleh baca. Kena. Jiwa dia kosong. Ikhlas untuk Allah dan Rasul. Dia cuba baca, dia cuba dengar. Saya mengajak dia mengaji. Lepas mengaji dia terpakat duduk kumpulan tadarus. Dia dengar, dia ikut, dia ingat, dengar, dia ikut. Hari ni dia mengenal, dia boleh baca. Dia buat kenduri tuan-tuan. Buat kenduri. Seorang lagi bekas tentera. Maksud apa yang aku tak buat Zat, zaman tentera. Zaman muda aku jahat, gelap, gelemat. Dia kata, hati ni tak tahu. Kerja dia, lepas mengaji, main minta ayat jampi. Nak ayat tawak. Ayat tawak saya tu dulu. Kolah banyak. Cedok, mandi benda apa tu. Kerja dia tu. Kutlah berkat dia tahu Ustaz. Ustaz, bancalah ayat pun. Bagi cerah sikit hati ni.
hari ni dia boleh tadarus bersama dengan orang wahad dah lancar. Orang boleh terima dia. Bukan lama pun. Kehendak keikhlasan kita. Sebab dia nur. Hidayah pada Allah. Dan dia masuk, dia terang, tuan-tuan. Hak benak tu boleh lancar elok. Tuan-tuan. Rugi dan terlalu rugi orang yang tak berusaha bagi boleh baca Quran. Sebab inilah pelindung benteng pertahanan akhirat dia. Dunia dia. Tuan-tuan. Nak keluar roh pun dia tengok ada Quran ke tak ada. Masuk alam kubur dia tengok Quran ada ke tak ada. Bangun hari kiamat lagi. Sampai nun dibawa ke depan pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Dia ambil kira tentang Quran. Nata nak selamat, kena pisahlah macam mana pun. Bagi boleh. Bagi boleh. Ngajilah dekat bini pun. Buanglah ego kita belagak nak mampus tu. Buang. No? Pantang duk ngesek sikit jokoh tepik bini. Jom sikit panah-panah. Hari ni jumpa rumah yang mengajar. Buanglah sifat ego kita. Tak ke mana. Sebab saya duk tengok mari malam ni boleh kata semua beruban habis. Uban tu tanah tu. Nabi ada 12 urat, Aisyah dah teriak lah. 19 urat, Aisyah dah teriak lah. Menangis dah. Hampir dengan alam barzah dia. Kita bukan 19 urat tu. Cuba balik suruh bini bilang. Tobat dia tak mau bilang lah. Kita buang masa bilang. Penuh kepala arah. Mana apa? Hampir sangat-sangat dah penghujung umur. Tuan-tuan, buang ego kita, buka Quran, panggil bini mengajar. Bini tak boleh, panggil anak cucu kita mengajar. Adik saya yang bongsu, lelaki. Dia ajak arwah tok saya. Surah Yasin ya? Sebab tok saya ni dia minat. Tok saya dia baca Yasin. Tok saya ni buta huruf. Huruf tak mengenal. Dia baca Yasin, dia tunjuk baris yang ke-12. Buta huruf. Dia meninggal dah. 3 bulan dia mengajar. Lepas maghrib, mengajar. Lepas maghrib. Ingat dia mulut Yasin. Nampak? Hati yang ikhlas, yang bersih ni, 3 bulan boleh ingat surah Yasin. Bulang boleh, ingat. Tuan-tuan, inilah ikhtiar terakhir kita, keyakinan pelepasan daripada azab. Sebab Nabi kata, fa'in naja minhu fama ba'dahu aysara minhu. Siapa yang berjaya di alam barzah ini, bahagialah. Rintangan yang datang mudah dihadapi. Wa illam yanju, siapa yang sangkut di sini, fama ba'dahu ashadd minhu. Azab yang mendatang lebih dahsyat menimpa-nimpa dan tersangkutlah buat selama-lamanya. Allah Rabbi dan Tuhan. Tak ada peluang dah kita nak undang balik. Jadi malam ni sekat tu lah. Tak bunyi dah no. Oh dia pun buang patut lah pun. Sebab belah sana senyap terih. Jadi tuan-tuan itulah malam ni. Nak selamat. Ni baru cerita malaikat di ujung kaki. Dia tak tanya lagi. Hari bulan depan baru cerita. Malaikat nak tanya menatang apa. Dia tak tanya kelebon siapa sawit. Kelapa sawit apa belah kelung. Dia tak tanya. Dia tak tanya macam kita ramai-ramai ni kan. Jumpa lagi. Macam mana? Sihat ke? Malaikat takkan tanya. Oi sihat ke? Tak ada. Sorry. Dia tanya tentang Allah dan Rasul dulu. Dia tanya tentang iman. Dia tanya tentang Quran. Bulan depan kita nak sentuh. Siapa yang boleh jawab soalan dan siapa yang tak boleh jawab soalan malaikat ni. Bila tak boleh jawab jadi dia tambah. Tuan-tuan tengok. Berat. Siapa tak boleh bantu kita? Masuk-masuk liang lahat di kambuh lari balik dudu lah. Bini pun buat tak tahu lah. Duk sayang-sayang-sayang 3 hari dia teriak. Lepas tu ke tetua pun tak boleh duduk seorang sunyi. Gusi saja boleh tempah gigi palsu baru. Taruh duit banyak lembing. Tempah gigi palsu. Nikah lain. Tua dah. Orang tak nikah buat apa. Abang gosok minyak angin panas boleh. Beri keluar angin. Belahak sedia-sedia. Nak dia buat apa. Janji tak hidup seorang lah kata. Bahagia bukan nanti muda. Tua pun bahagia nikah. Dia lupa dah kat kita. Nak godam malaikat. Melantak pi lah. Siapa tu tak beramai. Mampu eh. Okay, belakang tirai ni tak agak dah. Bagus-bagus belakang insyaAllah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala rusuli ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا وأسرنا ولا تؤسر عن كريم اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.